Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 124 garis miring TPA tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya, kesatu, dan seterusnya. Kedua, mengangkat Saudara Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat menteri sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Iya. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Selanjutnya, Saudara Edi Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme